Selamat datang tuan-tuan ke Bumi Melaka. Kawasan ini adalah kawasan sejarah. Melawat Melaka, melawat Melaka seperti melawat Malaysia. Beberapa bulan yang lepas, kami sekeluarga pergi travel daripada Sabah ke Semenanjung Malaysia. Beberapa tempat dan negeri sempat kami kunjungi. Untuk video kali ini, saya kongsikan pengalaman kami ke tempat-tempat menarik yang kami pergi. Keunikan makanan yang kami cuba serta tempat bersejarah sesuai untuk kita terokai bersama keluarga. Sekian lama tidak pergi travel ke Semenanjung, inilah pengalaman pertama kami sekeluarga menaiki kapal terbang. Penerbangan kami dari Sabah ke KL bersama ibu bapa saya. Sebenarnya tujuan utama kami pergi ke majlis sanding adik perempuan tunggal kami. Resepsi atau dalam bahasa Sabah, tingkuang, iaitu sanding di tempat keluarga lelaki. So, alang-alang sudah kami ke sini sambil makan angin lah guys. Kami tiba di KL pada jam 1.50 petang dan akan terus bertolak ke Tampin. Semasa ini, adik saya Cici dan Iba sudah standby menunggu ketibaan kami. Kami daripada KL tadi, sandakan ke Kuala Lumpur 2 jam setengah lah lebih kurang. Sekarang kita berada di persimpangan Helai. Lama sudah tidak pergi KL, sudah berapa tahun tidak pergi KL. Daripada Kuala Lumpur ke Tampin lebih kurang 1 jam. Kami akan pergi ke sana menginap di homestay. Jadi nanti kita akan tinggal homestay dia macam mana. Untuk majelis perkawinan adik akan berlangsung pada hari Sabtu, kali ini di Tampin. Nanti kita akan tengok juga macam mana kemeriahannya. Percutian kami selama 6 hari di Semenanjung. Kami akan jalan-jalan ke Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Biarpun masa yang singkat, kami sempat singgah ke tempat yang telah dirancang. Center point guys. Lihat di Sabah siapa ada. Destinasi pertama kami singgah di rumah adik ipar, Iman Zulhakim. Ketibaan kami disambut mesra dan disajikan masakan orang Negeri Sembilan. Memang sedap-sedap guys makanan orang Nogori. Ini apa nih cik? Rendang daging. Rendang daging. Sambal petai. Dan ini? Wah, ini yang cili api. Nah, masak lemak. Sambal ikan. Ini pulut panggang. Pulut panggang. Rendang ayam. Wah, begini rendangnya. Sambal petai. Pedas kah? Kurang pedas. Biarpun makanan setiap negeri ada yang sama, tapi cara masakan berbeza. Kelainan tu memang ada, tapi mempunyai persamaan kan guys? Sambal petai kan? Sambal petai kan? Sekarang ni kita berada di bandar utama Tampin. Di sini kelot corner hujung. Homestay Darul Sakinah. Nama homestaynya Homestay Darul Sakinah. Kemarin kami sempat singgah. Terima kasih kepada keluarga Iman Zulhakim. Pakcik-makcik sediakan hidangan-hidangan yang best lah. Sempat juga rasa masakan orang Nogowi. Sekejap lagi kami akan pergi jalan-jalan di Melaka. Bandar bersejarah. Bandar Melaka. Kota. Bandar kota bersejarah. Bandar kota. Bandar kota? Tak tahulah nak cakap macam mana. Jadi Azib, let's go. Okay, jom. Let's go. Jom. Let's go. Sana. Hai. Kita bertemu di bandar bersejarah. Okay, let's go.
mana Nana? Shopping. Nana pergi tempat shopping. Shopping. Wah, shopping pula sini. Naim, mari. Jom jalan. Jom. Jam gagal sudah kau tu. Okey, kita akan ready jalan sekejap lagi menggunakan kereta Starex Hyundai. Bye. Let's jump. Sebenarnya Tampin Negeri Sembilan adalah sempadan ke Melaka. Perjalanan kami ke sana lebih kurang sejam dalam 40 km sahaja. Hujan pula guys. Welcome to Melaka. Gerbang Melaka Central. Inilah nih Melaka Central. Oh guys, pelan-pelan kok guys. Selamat datang ke kampung saya. Kerupuk-kerupuk juga di sini. Bandaraya Melaka adalah warisan dunia. Banyak tempat bersejarah yang boleh kita lihat di sini. Sesuai sangat guys bawa anak-anak melancong ke sini. Malaka Duck Tour. Lebih menarik lagi, seni bina bangunan di sini terjaga daripada rumah ibadah ke rumah budaya orang Melaka. Museum Eva Mosa. Tadi kami sudah pergi ke Museum Kapal Selam, tutup. Kami terpaksa bergambar-gambar saya di luar, tinggal-tinggal jalan dari pagar tadi. Selepas daripada kapal selam itu, kami pergi ke Pantai Klebok meninjau. Kalau mau turun pun sekarang ini cuaca lampau panas. Kami punya destinasi seterusnya ke Museum Eva Mosa. Daripada Pantai Klebang tadi ke Eva Mosa, cuma 15 minit sahaja perjalanan. Kurang daripada 10 km, kami tiba ke destinasi yang wajib kita singgah di Bumi Hang Tua. Sekarang kami di Eva Mosa. Kami akan jalan-jalan di sini pula. Banyak dia punya basikal di sini. Bukan basikal, beca. Beca, beca. Tengok sebagai beca pun salah sudah. Kereta kuda, ya, orang putih pun namanya. Lalu lalang pelancong. Sekejap lagi kami akan naik di atas. Jadi let's go. Let's go. Kota Eva Mosa bermaksud yang termasyur dalam bahasa Portugis. Ia telah dibina pada tahun 1511 oleh Portugis setelah menawan Melaka semasa itu. Apa tu Nepal? Apa dah ini kereta abang nak turun sini tak ada jauh. Oh, pusing ke sini lah. Bawa lah. Oh, lalu bawa sini. Parking lalu. Jauh lagi. Kalau ada parking okey, kalau tak ada parking buka. Sini dekat-dekat je. Ah, yalah. Dekat-dekat saja kan? Ah, betul. Di sini pula kubur Belanda. Di sini jalan masuk, dia punya kubur. Sebelah sana pun ada juga. Di sini pun ada juga merchandise. Bahan binaan yang digunakan pula daripada runtuhan masjid dan juga bangunan lain. Tempoh binaannya hanya 5 bulan sahaja oleh buruh paksa yang diarahkan oleh Alfonso di Albuquerque. Kubu ini pernah dimusnahkan oleh pihak Inggeris pada 10 Ogos 1807 dan telah dibaik pulih oleh pihak British semasa itu. Eva Mosa terletak di Bandar Hilir Melaka, bersebelahan dengan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja St. Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih ada di Asia. Tabik. Selamat datang tuan-tuan ke Bumi Melaka, bumi bersejarah, bumi Hang Tuah. Ramai pengunjung-pengunjung seluruh dunia tertanya-tanyakan akan Melaka. Melawat Melaka seperti melawat Malaysia. Banyak sejarah. Di kawasan ini adalah kawasan sejarah.
Ha, dekat-dekat aja. Kamu kalau mau mengunjung muzium, belas muzium ada di Melaka. Ya. Motor ni adalah motor milik saya. This is custom made. Saya buat untuk gambar. Untuk pelancong yang datang ke Melaka, boleh bergambar dengan saya untuk berkongsi pengalaman. Saya di sini saja sudah hampir 13 tahun menjadi askar olok-olok lah. Perkhidmatan bergambar, cuma bayarannya ikhlas saja. Pernah juga di TV3 bersama dengan rancangan Awi lah untuk rancangan Tunggu Sekejap. Ini adalah gambar saya, gambar di dalam Malaysia Paper, Metro. Saya ada buat perkhidmatan untuk bergambar pengantin, wedding, boleh juga bergambar di sini. Kalau sesiapa yang ingin berkunjung ke Melaka, boleh jumpa saya di sini untuk bergambar, perkhidmatan bergambar dia. Ada rabbit? Duluan dia. Satu dewasa, tiga budak, boleh kan? Nah, ini dia. Bukan abang beca, ini adik beca ni. Nak. Kau bawa bagaimana ini Nopal? Okey, bye-bye. Perkhidmatan sewa beca RM40 sahaja semasa ini pergi dan balik. Laluannya daripada E Famosa ke Jalan Gereja dan patah balik ke E Famosa ataupun one way RM20 sahaja. Nama Jalan Gereja juga dikenali sebagai Rumah Merah Melaka. Bangunan bersejarah ini mula dibina pada tahun 1888. Struktur bangunannya melambangkan seni reka bentuk Belanda yang halus. Kami menghabiskan masa seharian di sini, menikmati suasana kota Melaka. Biarpun kota ini kecil, tapi padat dengan aktiviti dan tempat-tempat untuk dikunjungi. Tempat ini juga menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Pada waktu malam, suasana di sini lebih menarik. Kota yang dihiasi dengan lampu-lampu beca yang berwarna-warni. Beginilah suasana Kota Melaka di waktu malam, guys. Memang cantik. Setiap orang ada cara tersendiri rakam detik-detik indah bersama orang yang tersayang. Sekian dulu cerita kami di part 1 Melaka Bandar Bersejarah. Kita jumpa di episod seterusnya. Travel kami ke Negeri Sembilan, Putrajaya dan Kuala Lumpur.